Sesuai dengan tata tertib yang berlaku, jadi memakai pakaian yang lengkap dan juga disetrika rapi, bersih. Nah, seseorang yang rapi selalu tampil apik, bagus, dan terawat baik dari segi kesehatan, pakaian, dan peralatan yang digunakannya. Tanpa adanya kerapian berpakaian akan mengganggu kenyamanan dalam belajar. Akan mengganggu kenyamanan dalam belajar. Ya. Jadi, kalian apakah sudah tahu kalau berpakaian dalam siaga itu di mana? Siaga pramuka. Berpakaian lengkap. Ya. Jadi, Bunda kasih tahu ya, kalau berpakaian rapi itu dalam siaga adalah mengenakan seragam pramuka yang bersih dan lengkap. Nah, terutama disetrika rapi ya. Nah, selanjutnya menggunakan kelengkapan pramuka yang sesuai dengan tata tertib seperti masuk. Masuk ada? Ada. Pas pinggang pakai? Pakai. Pakai. Nah, sekarang Bunda kasih tahu ya, ini merupakan ada dua gambar siswa atau adik-adik yang menggunakan seragam pramuka. Nah, menurut kalian, mana nih yang menggunakan seragam pramuka lengkap dan rapi? Yang kiri, Bu. Jadi kalau yang ini belum terlalu rapi ya, karena belum menggunakan handuk. Ya. Nah, selanjutnya mengenai materi kerapian, apakah sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya Indah akan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan pribadi. Nah, kesehatan pribadi merupakan tindakan pada perawatan diri agar kita selalu sehat dan menjaga kebersihan. Nah, apa sih yang kalian lakukan? Apakah kalian tahu semuanya untuk menjaga kebersihan pribadi dan kesehatan? Ya. Nah, itu akan memberikan contoh, yaitu yang pertama, mandi dan keramas. Jadi, kalian harus mandi dan keramas minimal berapa? 5 kali. Nah, selanjutnya, yakni menggosok gigi minimal 2 kali sehari, paling sedikit 2 kali ya, pagi hari dan malam hari. Nah, selanjutnya yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan ini ada 6 waktu. Jadi, yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, setelah batuk dan bersin. Yang ketiga, setelah bermain di luar maupun di dalam rumah. Dan yang keempat, setelah dari toilet. Dan yang kelima, setelah dari keramaian. Dan yang keenam, setelah memegang hewan peliharaan maupun hewan yang ada di sekitar kita. Nah, yang terakhir yaitu membuka kuku. Nah, dari semua tadi, apakah adik-adik sudah melakukannya? Sudah! Jadi, kalian melakukan semuanya akan memberikan kita manfaat yang baik, yaitu rasa nyaman saat berpakaian. Jika pakaian rapi kan kita nyaman. Dan yang kedua yaitu tidak mendapatkan teguran dari pihak sekolah maupun pihak manapun karena kita berpakaian lengkap. Dan yang selanjutnya, penyakit akan terhindar dari kita karena kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, sudah paham semuanya? Sudah. Lagu agar kalian semakin paham mengenai materi hari ini. Dengarkan kemudian tirukan ya. Iya Bunda. 1, 2, 3. Pakai baju yang bersih dan bisa juga rapi. Hindari baju bau, kotor, robek dan lusuh. Rajin mandi teratur dan menggosok giginya. Gunting kuku rapi bersih semua. Nah, sekarang mari kita
kita bernyanyi bersama-sama ya. Iya. Iya, Bunda. Ayo, 1, 2, 3. Pakai baju yang bersih dan disetrika rapi. Hindari baju bau, kotor, robek, dan lusuh. Apa sih kalian berpikir dan menanti aku ujuk tangan saja. Siapa yang menjawab mengenai apa yang tidak boleh kita lakukan agar kita tetap bersih dan rapi? Ya, tadi sebelumnya istirahat di tempat gerak. Ya, jadi sudah menemukan jawabannya semua, adik-adik? Sudah. Ya, sekarang siapa yang ingin menyampaikan jawabannya terlebih dahulu, tunjuk tangan. Ya, panggilah. Jarang mandi. Ya, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya. Ayo. Ya, coba. Jarang menyetrika baju. Ya. Terus sekarang panggilah. Jarang potong kuku. Ya, siapa lagi? Ya, Sarila. Jarang pakai atribut, Bu. Ya. Saya, Bunda. Apa? Tidak mencuci baju. Ya, yang terakhir Helena. Jarang gosok gigi, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semua. Jadi kalian semua sudah memahami ya. Nah, selanjutnya Bunda akan memberikan ice breaking yang akan meningkatkan lagi semangat kalian. Nah, perhatikan terlebih dahulu nanti Bugi didengarkan ya. Siap, gerak. Nah, tepuknya begini. Tepuk 3 kali terlebih dahulu. Aku anak pandai, selalu baca dan belajar, selalu patuh dan disiplin. Bisa, bisa, hore, begitu ya. Yeah. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kita praktek ya. Oke. Ayo, tepuk anak pandai. Aku anak pandai, suka baca dan belajar, selalu patuh dan disiplin. Bisa, bisa, boleh. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan game namanya tebak kalimat. Nah, perhatikan tata caranya ya. Yang pertama itu nanti adik-adik akan Bunda bantu membentuk kelompok. Karena ini berjumlah 6, jadi 3-3 pas ya. Ya, Bunda. Selanjutnya adik yang paling depan nanti Bunda akan kasih kertas yang berisikan soal dan kemudian akan ditransfer ke selanjutnya adik kedua dan adik ketiga yang terakhirnya. Nah, yang adik ketiga itu akan menuliskan di kertas sesuai jawaban yang diterima dari adik yang kedua. Paham semuanya? Paham. Ya. Ya. Nanti kalian akan berbicara ke belakang tapi tanpa suara. Jadi transfer kalimatnya tanpa suara ya. Paham semuanya? Paham, Bunda. Nah, ini soalnya yang pertama untuk kamu. Ini untuk Jova. Ya, terima kasih. Ini untuk sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Ayo, adik yang kedua perhatikan. Sekarang hasilnya dikumpulkan di depan semuanya. Ibu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya.
sebentar ya. Iya Bunda. Nah, sekarang hasilnya sudah di tangan Bunda. Nah, ada tadi terdapat 2 soal ya. Nah, kebetulan kelompoknya Viga terdapat kesalahan dan kelompoknya Zulfa benar semua. Jadi, kelompok yang terbaik hari ini adalah kelompoknya Zulfa. Bagaimana? Seru bukan game-nya? Seru! Nah, sekarang pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Kebersihan. Iya, kerapian. Nah, konsentrasi. Iya, betul sekali. Jadi, hari ini memang kalian semua sudah mendengarkan materi dari Bunda dengan baik. Dan juga kalian telah memainkan game juga dengan cukup maksimal. Jadi, nanti kalian ke depannya lebih baik lagi dan lebih maksimal dalam pembelajaran materi selanjutnya ya. Yeah. Jadi, semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Amin. Nah, diperhatikan dulu, sekarang sudah siap semuanya, kita mau pulang. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada kalian semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semua selalu diberi kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.